Itu gue dulu aja salah kan? Iya salah. Salah. Laki-laki selalu salah. Gue bilang ya salah bunda. Ya ya salah bunda. Lihat bunda. Salah bunda. Cukup ini bunda. Jangan lah, nengok orang dulu lah. Nanti lah, nanti lah. Nanti video lah. Nah jadi tiga. Halo guys, come back to channel. Kembali lagi bersama kami Jo and T Family. Yay. Nah kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya ya, yaitu dalam acara ini kisah cinta ibunda Saira dan ayah. Nah jadi sebelumnya kita udah bahas tentang awal mula kita perkenalan ya. Sampai pas ayah menghilang. Pas ayah menghilang. Menghilang. Ya, pas lagi sayang-sayangnya. Terus? Terus tahu-tahu ayah enggak ada kabar lagi. Kayak lagu ya, pas lagi sayang-sayangnya kau tinggal pergi ya. Nah, jadi dulu bukan ayah ninggalin bunda ya, jadi tanpa kabar atau gimana gitu kan. Jadi sebenarnya dulu tuh sebenarnya bunda nggak sanggup mendengarnya. Jadi dulu tuh ada apa lah, ada sesuatu gitu kan. Bunda aja yang jelasin. Gak, ayah tanggung jawab lah, ayah yang mulai. Nah jadi bukan yang hilang, karena di situ tuh laki-laki tuh setiap sebenarnya kan dulu ayah udah mulai sayang nih sama bunda, udah mulai cinta gitu kan. Nah, tapi di saat ayah mulai serius sama bunda, ada-ada aja godaan yang datang. Nah biasanya yang pertama itu datangnya dari mantan kelihatan lebih cantik, ada cewek yang lebih cantik dari bunda datang ke ayah gitu kan, buat ngajak serius juga gitu kan. Nah jadi di situ ayah bingung gitu kan. Di saat ayah mau serius sama bunda, terus saya dikasih ujian dengan wanita yang lain gitu ya. Nah di situ ayah mulai bimbang. Bunda berusaha untuk tidak mendengar. Berat. Mungkin teman-teman juga ngerasain ya, yang mau menikah ya atau yang udah menikah juga, pasti dulu tuh ada godaannya kalau kita mau serius sama seseorang, entah itu mantan yang datang atau ada cewek lain yang menggoda gitu ya. Mungkin bunda pun juga dulu ada ya, tapi kan udah kan cuman terlalu laki-laki misalnya kan ya, kalau bunda kan pas dekat sama ayah ada yang ngajak nikah, terus bunda bilang yaudah gak usah, soalnya bunda udah dekat sama orang. Ayah waktu itu kan bunda gak mau ngasih orang PHP, kayak ayah kasih PHP bunda tapi bilang bilang kayak gitu, gak mau. Saya maunya sama istri juga, saya mau bawa istri ke rumah. Terus dia bilang, padahal ini belum jelas nih, yang ini nih yang ayah yang jelas. Dia yakin di telepon itu tuh sampai dia nangis mau nikah istri nggak mau gitu. Soalnya dia nangis gitu pengen nikah istri. Cuman bunda nggak mau, soalnya nggak tahu, bundanya yakin sama ayah aja. Pas yakinnya pas sayangnya tuh dia tinggal pergi ya. Kalau cerita sini mah ini mau nangis. Gitu ya. Jadi gini, ayah juga dulu ada cewek yang datang, jadi dia juga dengarlah gitu kan. Nah datang dia kan, jadi ayah jadi ragu gitu kan. Nah di situ ayah bimbang, dia juga pengen ngajak ke nikah. Jadi awalnya dulu bunda ubah, jadi si cewek itu juga pernah diajak ke rumah kenalin sama orang tua. Sebenarnya nggak mau juga sih dulu gitu kan, itulah mungkin udah jalannya gitu kan, kita dikasih Tuhan dulu di ya, tapi kalau memang ayah sayang bunda nggak mau ngapain ayah mau ke situ. Tapi kan ayah juga ini kan canggung ya. ikut disantung nggak ada ya canggung loh gitu. Cuman apa kan, cendong mato kena rancak, cendong selero kena lama gitu kan. Nah jadi kita setelah itu ayah berpikir kan, buat apa sih cantik doang, tapi dari bunda ini ayah menemukan sosok seorang ibu
penyabar gitu kan. Kayaknya bunda pantas lah buat jadi seorang ibu. Gue mau benati bunda sayang gitu sih. Bukan gue mau benati bunda. Dulu kan ayah mikirnya gitu kan. Iya kan, nah. ayah yang bikin ini, nah. Bikin bunda ini aja. Kan udah hilang, terus deket lagi. Terus pas bunda waktu itu ke Surabaya kan, pergi. Surabaya, ya. Terus ayah kasih perhatian, terus saya bilang, pulang sama siapa? Itu bunda juga modus, gak tahu sama siapa. Ayah jemput bunda kan, yeah. Jemput sama bunda pikirnya jemputnya pakai mobil. Mobil ayah kan, tahu-taunya guys pakai motor. Iya, awal adanya cuma motor kan. Iya, tapi kalau sama cewek itu dia pakai mobil guys, dibawa mobil kan. Nah, gaya-gaya orang kaya, makannya di kafe sama bunda emperan. Kan aneh kan, aneh. Ini kenapa kena, sama bunda, kenapa bunda, kenapa bunda digituin, cewek itu nggak digituin. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah begitu. Ketemu dia antar pulang sampai rumah, ketemu sama ibu sama ayah kan. Itu ibu ayah senyum-senyum, gak pernah bawa cowok ke rumah kan. Akhirnya setelah itu senyum-senyum tuh, barulah dikasih tahu bunda sama ayah kalau dia pernah dekat sama cewek. Itu langsung, ya Allah, kalau memang gak mau sama bunda, yaudah bilang dari awal gitu. Ini didekatin, itu didekatin, jadinya kan bingung. Pengennya yaudah, pengennya curhat nih. Nah, terus dia pengennya yaudah nggak usah aja sama yang ini bikin sakit hati aja gitu. Terus akhirnya ayah jujur kan cerita semuanya masalah. Nah, jadi ayah juga jujur kan bilang gitu kan. Jadi awalnya gini, pas ayah kenal ke sama dia kan. Terus ya ayah juga ke sini ke rumah kan, kenal sama orang tuanya besok bunda. Besok ini gitu jangan kan. Dibikin kayak gitu, nong. Anak kita perempuan, nong. Iya kan, nggak kan udah nikah kita kan. Iya. Dengar dulu nih, jadi kan. Ya tunggu dulu ya, salah kan? Ya salah. Salah. Laki-laki selalu salah. Ya. Jadi kan datang ke rumah, kan ketemunya ibu sama ayahnya bunda kan. Tunggu dulu bilang nih, ayah sama bunda. Ayah sama bunda. Lihat bunda. Ya nggak nih, nengok orang ini lah, ini nanti lah, nengkin video lah. Nah jadi kan datang ke sini kan datang ke rumah bunda, ya nanti minta maaf. Ya kan dengar lah dulu. Jadi datang ke rumah bunda, temu orang tua bunda kan. Jadi ke sana juga datang ke rumah orang tua dia juga datang. Jadi gimana cangguk mana. Nah, itu kuyu. Jadi ayah di situ menemukan perbandingan gitu kan. Perbandingan di sini di saat ayah kenal orang tua bunda, di saat ayah kenal orang tua dia, ya orang tua bunda tak pernah menanyakan perihal apa pekerjaan ayah. Tak pernah menanyakan kerja di mana, penghasilan berapa, bagaimana. Enggak, gitu. Nah, jadi pas itu kan di situ kita ayah ngerasain bunda tuh bunda tak pernah menuntut ayah buat menjadi yang lebih baik gitu. Jadi bunda menerima ayah kayak apa adanya. Kalau lu, gue nggak mintingin lu kerja kayak gimana apa gimana gitu kan. Nah, di situ bunda juga itu salah satu faktor lah yang terpentingnya pas ini minta apa abis Jumat itu kan. Nah abis itu ayah bingung gitu kan, maksudnya ayah ini sama-sama baik istilahnya ya. Jadi bingung. Nah nanti habis jadi bukan yang bukan hilang itu ya. Jadi diberilah keraguan-keraguan oleh Tuhan. Akhirnya ayah bandingin itu ada 3 cewek loh. Tiga-tiganya tuh udah ketemu sama orang tuanya kan. Tiga lagi, satu lagi siapa? Kan kemarin bilangnya 3. Satu, dua. Tiga itu siapa? Dua. Siapa satu lagi? Siapa lagi? Siapa? Ada. Orang seberang sana satu. Terus? Orang seberang itu kan. Nah jadi orang seberang itu itulah udah kenal juga kan. Maaf nih apa ya bunyi bentar ya. Iya. Matiin aja dulu ya. Iya. Nah jadi
orang Cimanti satu udah kenal juga, udah dekat juga gitu kan. Akhirnya tapi nggak tahu setelah ayah tuh bingung nih, sakit nih tarik tadi kan. Iya, abis sakit lah pasang bunda lagi. Itu kan mau apa jenggot, ini hati, gimana cara ngobatinnya? Nah kan udah berlalu. Ya berlalu guys, bahas lagi di sini. Itu mau sakit hati bunda. Nggak bunda nggak terima, nggak nanti dibahas nanti malam beli bakso. Nggak dibahas nih ya. Nanti malam beli bakso ya. Nah jadi, abis itu udah sholat Jumat. Di sholat Jumat itu, ayah minta ke Tuhan. Ayah juga sholat istikharah. Nah, akhirnya diberi petunjuk lah sama Tuhan. Akhirnya dalam bayangannya itu yang cuma teringat itu bunda dan bunda. Dan bunda nggak pakai apa-apa ya, buat ayah mikir-mikir bunda itu. Dan akhirnya ayah berniat untuk mendatangi orang tua bunda. Nah, di sini akhirnya ayah kenal sama orang tua bunda dan ayah minta bunda ke orang tua bunda secara baik-baik. Dan di sini juga ada cerita lucunya nih, dekat minta bunda ke ayahnya. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya. Oke okay, guys, terima kasih sudah selalu menonton atau mengikuti video kami berdua ya. Yaitu Joe MP Family. Okay guys. Terima kasih ya. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara apa bunda? Like, subscribe, comment, share yang pastinya ya. Okay. Dan terakhir ayah minta maaf sama bunda. Bilang apa? Iya bunda, maafin ayah ya kalau salah. Lihat bunda, lihat ayah. Oh ya bunda. Enggak takut lah. Pasti. Bunda nggak malah. Iya bunda, mau pindah ya. Pegang tangan bunda. Iya bunda, mau pindah ya. Udah nyakit hati bunda. Baik yang disengaja apapun tidak sengaja ya. Saya nggak tahu ini. Oke guys, bye.